Sejumlah petani di Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Brebes sejak 2 pekan terakhir terpaksa beralih profesi menjadi perajin batu bata merah. Para petani ini awalnya menanam padi, bawang merah, dan palawija di lahan tadah hujan. Namun akibat sawahnya tidak terairi dengan rutin akibat kekeringan, banyak tanaman mereka yang mengering hingga mati. Meski tidak meraup keuntungan lebih dari hasil membuat batu bata merah, namun setidaknya mereka bisa bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam satu musim, para petani bisa membuat 500 ribu buah batu bata. Sarif, salah seorang petani yang beralih profesi menjadi perajin batu bata, mengatakan ia hanya dibantu sang istri untuk membuat batu bata. Bikin apa, Pak? Bikin batu bata. Sehari-harinya apa sih kerjanya, Pak? Kalau musim penghujan, buru tani. Kalau sudah mulai jak musim kemarau, bikin batu bata. Di mana tempatnya? Di pinggiran sungai Kali Pemali. Bantarannya? Bantaran. Hal senada dikatakan Sartono yang mengatakan dirinya membantu orang tuanya untuk membuat batu bata merah di bantaran sungai Pemali saat sawahnya tidak bisa ditanami karena mengalami kekeringan. Ini bikin apa ini? Bikin bata merah. Oh, bata merah. Okay. Ini di lahan ini, Pemali? Kali Pemali. Bantaran ya? Okay, bantaran Kali Pemali. Ya. Ini dibuat karena apa? Ya, karena udah musim kemarau. Iya. Kemarau. Udah jadi waktunya bikin bata merah. Berarti kalau musim kemarau berkah ya bagi pengrajin bata. Iya. Kalau musim hujan sih, Mas? Kalau musim hujan bisa jalan enggak? Ya bisa jalan tapi tergantung. Keringnya lama. Untuk membuat batu bata merah dibutuhkan waktu hingga 1 minggu, yakni dengan mengolah tanah, mencetak, menjemur, dan membakar batu bata mentah hingga matang. Batu bata merah dijual hingga Rp1.000 per buah. Batu bata ini dipasarkan di sekitar wilayah Brebes. Tak jarang pembeli datang langsung ke perajin, namun para perajin kini kalah bersaing dengan batako atau batu bata putih. Agus Supramono, Semarang TV.